Salam jumpa saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mendengarkan sapaan rohani hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuntunlah kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Agar kami boleh hidup melekat dengan-Mu Tuhan. Dalam kuasa firman-Mu, kami boleh dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Firman kepada Yeremia beberapa kali. Dan di dalam firman-Nya itu Allah memberikan gambaran tentang ikat pinggang yang lapuk. Menariknya, gambaran ini adalah gambaran kehidupan umat Allah, bangsa Yehuda dan Yerusalem. Seperti apa kehidupan bangsa-bangsa ini? Firman Tuhan katakan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak pongokan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak mau mendengar. Apa yang disampaikan Tuhan Allah kepada Yeremia tentang kehidupan kaum Yerusalem, kaum Yehuda, mengajak Bapak Ibu dan saya untuk memaknai kehidupan yang kita jalani. Sebagai orang-orang percaya yang punya kehidupan jauh dari Tuhan, seperti gambaran ikat pinggang yang lapuk itu tidak berguna, ataukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melekat dengan Kristus adalah kasih karunia yang dipercayakan untuk kita jalani. Bapak Ibu saudara-saudari dan keluarga, semua yang Allah berikan untuk kita melalui Kristus Yesus mengajarkan kita untuk hidup
memaknai pemberian Allah di dalam Kristus itu untuk hidup menurut perkataan dan kehendak-Nya sampai akhir hidup kita. Kita setia hidup melekat dengan Kristus. Perjalanan hidup kami tidak sia-sia. Ajarkan kami perintah-perintah-Mu, kehendak-Mu, dan kuatkan kami melakukannya. Hingga harinya kelak, kami Tuhan dapatkan tetap setia menjaga kemuliaan Tuhan, menjaga kebaikan dan anugerah Tuhan itu sepanjang perjalanan hidup kami dalam Kristus. Amin.